Ini kita pantau juga stoknya luber banget nih teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya ya. Pentetnya teman-teman tersedia ada 3 ekor. Siapa cepat dia dapat. Dan untuk speknya normal ya mas ya? Enggak juga ya mas ya. Pokoknya stok aman teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Gicomania. Untuk hari ini admin kembali lagi ke pasar burung pramuka, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 27 Agustus. Kita start dari parkiran bagian depan atau parkiran mobilnya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita mau coba pantau salah satu kios pasar burung pramuka, kios Mas Api. Sebelum kita review atau sapa-sapa dengan pemilik kios, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman Gicomania yang selalu hadir untuk simak tonton video channel pasar burung. Dan untuk dukungannya teman-teman, jangan lupa buat tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya, terima kasih. Dan teman Gicomania-nya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusan, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Pi. Waalaikumsalam. Iya kabarnya Mas? Alhamdulillah. Semangat ya. Iya. Untuk hari ini kita informasikan kembali Mas Pi, stok kurang lebih ada burung apa nih? Wah banyak, ada kolutino mata merah, ada mutiara, ada ciblek semi, kinoid, banyak banget. Banyak banget? Iya, nanti okay. Tinggal review aja. Baik, untuk informasi kirim-kirim bagaimana nih Mas? Kirim aman, Jabodetabek bisa COD, kalau keluar Jawa ya lihat video cocok harganya transfer. Transfer oke mas, di sini kalau untuk tete terima gak sih mas? Menerima, yang penting burungnya bawa kios, tambahnya cocok, burungnya sehat. Baik, jadi syaratnya burung sehat ya teman-teman. Nah kalau untuk harga sendiri Mas Pi, di sini harganya harga net atau masih bisa nego? Ada yang net, ada yang bisa kurang, tinggal nego aja barangkali bisa kurang. Oke, semua tergantung dari kualitas ya mas ya. Betul. Baik, kita langsung pantau ya mas ya. Oke. Baik teman-teman, buat pantauan yang pertama kita mulai dari lolohan. Hari ini stok tersedia untuk beberapa jenis ya. Salah satunya untuk yang pertama nih ada cigun, kutilang. Kalau ini apa nih? Itu kaso-kaso besar. Kaso-kaso besar. Oke, dimulai dari kaso-kaso besar. Untuk lolohannya berapa nih mas? 50.000. 50.000 teman-teman. Untuk kutilangnya sendiri berapa nih? Itu sama 50. Sama. Oke, lolohan kutilang juga sama teman-teman, nota 50. Nah kalau yang cigunnya? 70.000 teman-teman ya untuk cigun lolohannya. Jadi untuk hari ini kita pantau juga lumayan nih, terkecuali untuk kaso-kaso ada satu ekor ya mas ya. Iya, satu ekor. Dan tersedia juga teman-teman untuk jenis burung mantenan mini atau mantenan kecil ya. Ini dia untuk tampilannya, dan ini untuk pantau buat yang kelamin betina. Berapa ini mas? 15.000-an teman-teman untuk mantenan mininya ya. Sebelah kirinya tersedia ada tepus pipi perak ya. Tepus pipi perak berapa nih mas? 25.000-an teman-teman untuk tepus pipi peraknya ya. So kita pantau lumayan nih teman-teman. Berikutnya sebelah kiri tersedia ada lumba-lumba dicampur dengan jenggot mini. Ada juga untuk kicap ranting teman-teman. Oh. Oke teman-teman, untuk harganya buat lumba-lumba atau cincin batu per ekor di nota 25.000. Nah untuk jenggot mininya juga sama teman-teman, per ekor di nota 25. Dan untuk kicap ranting juga sama di nota 25.000 teman-teman. Untuk berikutnya di sini tersedia dari jenis burung landuk topi hitam. Untuk harganya berapa nih? Landuk topi hitam. Landuk topi hitam 20.000 teman-teman ya. Untuk landuk topi hitamnya. Untuk berikutnya kita pantau tersedia juga dari jenis burung kaskem teman-teman atau kapas kemiri ya. Seperti ini untuk tampilannya, pantauan burung mulus-mulus juga teman-teman. Dan untuk harganya per ekor di nota 25.000-an teman-teman dari kapas kemirinya. Selengkapnya buat sebelah kirinya tersedia ada kipasan Jawa. Dan untuk kipasan Jawa berapa nih? 35.000 teman-teman dari kipasan Jawanya. Berlanjut ke atas tersedia dari jenis burung tusak ranting. Tersedia untuk spek burung ada yang bondol ada yang mulus ya. Dan ini ada juga yang trotolan teman-teman dari tusak rantingnya. Tusak ranting berapa nih? Yang mulus di harga 170. Kalau yang bondol cukup 150. Oke teman-teman, jadi yang bondol 150.000, yang mulus di nota 170.000 dari cucak rantingnya ya. Tersedia juga untuk yang trotolan nih teman-teman. Jadi mainnya bondol mulus.
Untuk selanjutnya kita geser ke atas, teman-teman, pantau dari jenis burung fleci. Nah, ini dia untuk tampilannya. Fleci mana nih, Mas? Pacitan ori. Oke, ori pacitan. Harganya berapa nih? 120 ribuan, teman-teman, untuk fleci pacitannya ya. Untuk stok pun kita pantau benar-benar aman banget, teman-teman, dari jenis burung fleci pacitannya. Mulus-mulus ya. Buat selengkapnya, teman-teman, kita bergeser ke jenis burung SRDC. Seperti ini untuk tampilannya ya. Pantauannya mulus-mulus nih, teman-teman, dari SRDC-nya. Dan untuk harganya per ekornya cukup dinota 150 ribuan. Bergeser lagi, teman-teman, untuk berikutnya tersedia ada jenis burung dari cucak kinoi, dan ini untuk pantauan yang kelamin betinanya ya. Untuk stok pun kita pantau lumayan, teman-teman, aman. Harga berapa nih, Mas? 150. Untuk harga di nota 150.000 dari cucak kinoi kelamin betinanya. Nah, tadi kita pantau untuk kelamin betina, teman-teman, kali ini kita pantau untuk usia yang masih muda ya, jadi masih gendingan. Nah, ini dia untuk tampilannya, teman-teman, masih hijau banget. Kalau yang gamblingan berapa nih? 200.000. Oke, untuk yang gamblingannya ya, teman-teman. Dan di sini juga tersedia juga, teman-teman, untuk yang kelamin jantan dari cucak kinonya. Ini kita pantau dulu untuk yang masih hijauannya, teman-teman ya. Ini dia, teman-teman, untuk tampilannya buat cucak kinoi, buat yang kelamin jantan. Nah, ini kinoi semua nih, teman-teman, sampai ke atas ya. Jadi untuk hari ini stok jenis burung kinoi aman banget. Kalau yang jantan berapa nih? 330.000, teman-teman, untuk cucak kinoi kelamin jantannya. Selengkapnya kita pantau juga, teman-teman, stok dari jenis burung Jomini atau Joni ya. Nah, ini tersedia ada Jomini untuk yang kelamin betina. Untuk harganya, teman-teman, per ekornya cukup dinota 75.000. Lanjut ke jenis burung cucak hijau bignya. Dan tersedia untuk yang nopeng, teman-teman, kondisi dokor ya. Nah, ini ada yang masih bobo nih. Nah, seperti ini tampilannya. Cucak hijau berapa nih? Size itu 6,5. Bondolnya 6,5, mulusnya 720.000 mulus dari cak hijaunya, teman-teman. Bondolnya 650.000 ya. Stok kita pantau juga aman nih, teman-teman, dari cak hijau bodybag-nya. Dan di atasnya juga tersedia ada boxe jambul atau boxe haji, teman-teman ya. Nah, stok kita pantau aman nih. Harganya berapa nih? 500.000. Per ekor 500.000. Oke, ini pasangan ya, Mas ya? Pasangan. Nah, kalau beli sepasang berapa? Sepasangnya 1 juta. 1 juta, oke. Jadi untuk sepasang dari Pokse Jambul Sumatera, teman-teman, 1 juta per ekor 500.000. Untuk berikutnya, teman-teman, kita pantau dari jenis burung Bimoli. Nah, ini untuk kelamin jantan. Hari ini kita pantau juga aman, teman-teman. Untuk spek ada yang bondol, ada yang mulus. Harga Bimoli berapa nih? Bondol mulus? Bondolnya berapa nih? 200.000. Baik, teman-teman, untuk yang bondol di nota 200.000, mulusnya di nota 250.000. Untuk jenis burung Bimoli ya. Hari ini kita pantau stoknya pun aman banget, teman-teman, dari jenis burung Bimoli kelamin jantannya. Ini sampai ke ujung sini, teman-teman ya, Bimoli semua. Untuk sebelah kirinya tersedia ada SLL, sikatan londo lokal ya, Mas ya? Berapa nih? 100.000 saja, teman-teman, untuk sikatan londo lokalnya. Dan sebelah kiri tersedia juga dari jenis burung Sri Gunting, Mas. Berapa ini? 100.000. Oke, teman-teman ya, dari Sri Gunting abu-abunya. Kita lanjut ke bawah, tersedia ada gelatik batunya. Untuk harga gelatik batu sendiri berapa nih? Yang dari Jawa 50. Oke, ini dari Jawa punya, teman-teman ya. Untuk harga cukup di nota 50.000. Dan kita masih lanjut untuk stok yang tersedia, teman-teman, salah satunya ada jenis burung perenjak. Tadi luber banget, teman-teman, untuk stok perenjaknya. Perenjak lawu atau perenjak atas ya. Perenjak berapa hari, Mas? 25. Nah, untuk harganya per ekornya di nota 25.000, teman-teman, dari perenjak lawu atau perenjak atasnya. Untuk sebelah kanannya tersedia ada decu atau kacer mini, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Decu berapa nih?
Untuk harga di nota 175.000 teman-teman, dari jenis burung becunya. Bergeser ke jenis burung snappernya ya teman-teman. Nah, pantauannya mulus-mulus hari ini kita pantau jenis burung snappernya. Dan per ekornya cukup di nota 60.000 teman-teman, dari jenis burung snappernya. Lanjut sebelah kiri, tersedia ada jenis burung cipo. Untuk cipo berapa nih mas? Oke teman-teman, jadi udah pilihan jantan-jantan ya. Dari jenis burung ciponya, per ekornya di nota 25.000-an. Dan sebelah kirinya lagi teman-teman, tersedia ada masteran handal RPM. Ini dia untuk tampilannya. RPM kena berapa nih mas? RPM itu kena 130. Oke, kalau untuk rambatan Doraemonnya berapa nih? Kalau rambatan Doraemon 120. 120 teman-teman, untuk rambatan Doraemonnya ya. Tadi stok dari jenis burung rambatan Doraemon juga aman nih teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman, tersedia juga untuk masteran handal dari Kowul. Nah, ini udah metalik teman-teman ya, burung kita pantau mulus banget. Harganya berapa nih Kowul? 225.000 ya. Ada juga untuk yang trotol, harganya sama mas trotol? Oke, trotolan juga sama. Trotol 200 ya. 200. Oke, teman-teman ya, untuk trotol di nota 200.000 saja. Baik teman-teman, untuk berikutnya kita pantau buat stok Cisem, si Black Semi ya. Hari ini kita pantau juga stoknya luber banget nih teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya ya. Pastinya banyak penghobinya teman-teman. Nah, kalau untuk Cisem sendiri mas, harganya berapaan nih? Kalau yang mulus 50, bondol 40. Oke teman-teman ya, bondolnya 40.000, mulusnya 50.000. Betina 30.000. Nah, betinanya di nota 30.000 teman-teman, silakan ya. Jadi stok hari ini kita pantau aman banget dari jenis burung si Black Semi teman-teman. 25.000. Oke teman-teman, hari ini kita juga pantau ya untuk lolohan yang mau dipromo, salah satunya ada jenis burung pentet teman-teman. Tersedia ada berapa ekor nih mas? 3 ekor doang ya, anakan pentet teman-teman, dan harganya pun promo. Normalnya biasanya berapa ya mas ya? 110. Hari ini cukup di nota 25.000 teman-teman ya, promo dari lolohan pentetnya teman-teman. Tersedia ada 3 ekor, siapa cepat dia dapat. Dan untuk speknya normal ya mas ya? Normal, tapi ada kakinya agak ini sedikit. Oke, baik teman-teman ya. Nah ini untuk penampakannya teman-teman. Nah, kakinya agak menceng dikit aja nih teman-teman ya. Jadi karena harus dibenerin karena sering mendongkrok gitu ya mas ya, sering jongkok ya. Oke teman-teman, silakan, tersedia ada 3 ekor nih. Cukup di nota 25.000-an dari jenis burung pentet lolohannya. Atau untuk yang lagi cari hunting dari jenis burung pentet ya teman-teman, yang udah dewasa dan harganya pun promo nih teman-teman ya, juga tersedia seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Nah kemarin promo teman-teman di nota 60.000 bondolan ya, kali ini cukup 50.000 teman-teman. Untuk yang usia dewasa ada, untuk yang trotolannya juga ada teman-teman ya. Jadi yang promo ini dari dewasa, bukan burung minus teman-teman, burung sehat semua. Dan untuk hari ini tersisa ada 3 ekor dari pentet yang dipromo bondolannya teman-teman, yang di nota 50.000. Silakan buat penghobi burung pentetnya, tinggal langsung merapat dan dipantau. Tersedia ada lolohan, ada juga untuk dewasa, dan speknya bondolan teman-teman, harga promo. Atau untuk teman Kicomania yang hunting ya burung-burung minusan, karena ada juga nih teman-teman ya. Jadi sekaligus kita kasih informasi juga buat burung minusan ya. Nah untuk harganya ranting biasanya normal 150 sampai 170 teman-teman, ini cukup di nota berapa tadi mas? 25.000. Jadi speknya seperti ini teman-teman ya, ngos-ngosan, ini habis lari-lari nih. Nah untuk berikutnya teman-teman, kita pantau untuk jenis burung palek nih, buat yang jinakan ya teman-teman. Nah ini tanpa diikat tali, baik seperti kayak rantai teman-teman ya. Nah ini los tanpa tali nih teman-teman, jadi burung jinakan. Untuk di burung paleknya hari ini di kiosnya Mas Sapi juga tersedia teman-teman. Untuk warna juga macam-macam ya. Nah ini ada juga yang lutino nih teman-teman ya, mata merah. Oke,
Nah, ini kaget juga mungkin lihat flash ya Mas ya. Yeah. Oke, nah ini ada juga yang ateng nih teman-teman tanpa tali. Jadi hari ini tersedia untuk palak yang jinakan. Berapa nih Mas? Kalau yang gelap 450. Yang gelap 450. Kalau yang ilutino berapa nih Mas? Ilutino 600. 600.000. Oke, jadi real teman-teman jinak ya, ini tanpa tali. Oke, jadi silakan tinggal berapa. Pokoknya untuk jenis palak ini yang jinakan tersedia warna terang, warna lutino, yeah, warna gelap juga ya Mas ya. Yeah. Pokoknya stok aman teman-teman. Dan untuk penampakan stoknya teman-teman ya, dari jenis burung palaknya usianya juga dewasa. Untuk warna cerahnya, warna gelap ya, dari warna cerah, dari warna lutino teman-teman. Oke, untuk lutino cukup dinota 600.000. Untuk yang cerah berapa tadi Mas? 450.000 teman-teman. Jadi silakan untuk menghobi dari jenis burung palaknya. Dia lagi cari yang jinakan ya. Ini jinak-jinak semua, lutino ini juga mata merah teman-teman. Berlanjut lagi teman-teman, buat berikutnya tersedia dari jenis burung ciblek gunung ya, atau cigunya. Ini dia untuk tampilannya, harganya berapa nih Mas? Cigung cukup 60.000. Nah, untuk harga cukup dinota 60.000, dan ini kelamin jantan teman-teman ya, dari jenis burung cigunya. Dan selengkapnya tersedia juga dari jenis burung marintimnya teman-teman. Untuk harga marintimnya sendiri berapa nih Mas? 125.000 teman-teman, dari jenis burung marintim ya, marintim gede. Kita kembali teman-teman pantau untuk jenis burung bimolinya, tersedia juga dari bimoli yang kelamin betinanya ya. Pantauan pun burung mulus. Harganya berapa nih Mas? Bimoli 70.000 saja teman-teman, dari bimoli kelamin betinanya. Pantauan burung mulus-mulus teman-teman. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung jalbo atau jalak kebunnya ya. Untuk harganya perekornya cukup dinota 50.000 dari jalak kebo teman-teman. Dan selengkapnya di sini tersedia juga dari makanan handal pelatuk sampit. Nah, stok lagi aman juga nih teman-teman ya. Sampit berapa nih Mas? 75.000 teman-teman. Untuk pelatuk sampitnya. Tersedia juga teman-teman untuk strawberry fins. Nah, ini stoknya masih aman banget. Harganya berapa nih? Sepasang dinota 175.000 dari strawberry finsnya teman-teman ya. Ada juga dari ZF lokal, dan untuk harga sepasang dinota berapa nih? 70.000 untuk harga sepasangnya. Kalau di atas ini untuk plate apa nih Mas? Dagbal. Oke, untuk harga berapa nih? 35.000 untuk plate dagbalnya. Berlanjut teman-teman, tersedia dari jenis burung sogon ya. Ada sogon yang masih hijauan, ada juga yang sudah trotol atau fisk metalik kelamin jantan teman-teman. Kalau yang hijauan berapa nih? 25.000 teman-teman untuk sogon hijauannya. Dan kalau untuk yang fisk kelamin jantan berapa nih Mas? 40.000-an teman-teman. Oke, stok pun ambiar teman-teman dari jenis burung sogonnya. Tersedia juga teman-teman dari jenis burung tepus luring atau wambi mini lokal ya. Ini dia untuk tampilannya. Dan untuk harga perekor kena berapa ini Mas? 75.000 teman-teman ya. Di promo turun harga dari tepus luring atau wambi mini lokalnya. Untuk selengkapnya di sini juga tersedia teman-teman dari konin ya, kolibri ninja damer, dada merah. Pantauan ada yang sudah metalik, ada juga yang trotolan teman-teman. Dan untuk harga perekornya dinota 100.000. Pantauan untuk berikutnya tersedia dari pi jantung pisang teman-teman. Dan kalau untuk harga perekor dinota berapa nih Mas? 35.000 teman-teman ya untuk pi jantung pisang ya. Dan ada juga teman-teman stok dari jenis burung sepah rajanya. Nah, ini ada yang sudah metalik, ada juga yang trotol ya. Untuk trotolnya sudah nampak warna merahnya. Dan ini untuk ekor yang biru ya Mas ya? Iya, ekor biru. Harganya berapa nih Mas? Untuk 90. 90.000 teman-teman dari jenis burung sepah rajanya. Kita bergeser lagi teman-teman, pantau buat berikutnya tersedia ada ceruk cuk ya. Ini dia untuk tampilannya. Dan untuk harganya buat yang bondol dinota 25.000 bondolnya. Untuk yang mulusnya dinota 35.000 dari ceruk cukan teman-teman. Ada juga untuk kutilang ya. Dan ini untuk harganya dinota 45.000 teman-teman. Kutilang emas ya? Kutilang emas 45 ya? 40.000. Oke, ini teman-teman cukup dinota 40.000 saja dari kutilang emasnya. Dan kita kembali pantau untuk jenis burung palak atau parkit Australia teman-teman, tersedia aja, tersedia juga ya
Untuk yang indukannya nih, harganya berapa nih? Itu sepasang 900. 900 ribu teman-teman ya. Jadi udah masuk lodok bareng nih teman-teman. Ntar ada bu. Nah ini nanti kita tempelkan untuk videonya ya teman-teman yang sudah kawin. Lanjut kita bergeser ke jenis burung perkutut teman-teman. Kali ini kita pantau untuk perkutut yang Majapahitnya ya. Dan untuk harganya perekor dinota 250.000 teman-teman. Dan di atasnya tersedia untuk perkutut putih lurik albino. Nah untuk harga berapa nih? 250.000 untuk perkutut putih luriknya teman-teman. Stoknya kita pantau aman juga ya. Nah di sini masih ada nih. Untuk di bawahnya ada jenis burung perkutut apa mas? Bangkok. Bangkok. Bangkok berapa mas berarti? Bangkok kalau Bangkok harga 90 ribuan ya. Oke. Ini ada juga teman-teman untuk silver jambul ya? Itu krem. Hah? Yang krem. Sebelah kiri? Yang sebelah kiri itu silver jambul. Oh, silver jambul sama krem, campur sama putih lurik juga ya. Nah kalau silver jambul berapa nih? Silver jambul kena 325. 325. Kalau kremnya? Kremnya itu 125. 125.000 teman-teman ya. Ada juga teman-teman untuk kutut udan mas ya? Iya. Udan mas jambul ini dia untuk tampilannya harganya berapa nih? Pasangan krem. Pasang 1 juta ini. 1 juta, iya. Oke, untuk sepasang dari udan masnya teman-teman. Cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng, oke, nggak kayak lu ya, jelek ya. Kita lanjut lagi teman-teman, tersedia juga dari jenis burung mantenan gunung kelamin jantan pantauan burung mulus ya. Ini dia untuk tampilannya. Ada juga untuk spek yang bondolannya teman-teman. Harganya berapa nih mas? Kalau yang bondol 90, yang mulus 100. Oke teman-teman, bondolnya 90, mulusnya 100. 10. Oke, mulusnya 110 teman-teman. Untuk mantenan gunung kelamin jantannya ya. Dan bergeser ke burung masteran teman-teman, tersedia ada cucak jengko Jawa ya. Kalau yang ini apa nih? Katem, Bang. Katem, oke. Katemnya berapa nih? Katem 400. Katem 400.000 teman-teman, pantauan burung mulus. Kalau untuk jengko Jawanya? 425. Untuk cucak jengko Jawa ya. Pantauan burung pun mulus juga teman-teman. Ini udah ngepur nih? Ya, itu belum, masih makan pisang. Oke, masih makan pisang teman-teman ya. Dan untuk selengkapnya tersedia juga teman-teman untuk burung imporan, maksudnya burung panca warna ya. Tapi ini untuk yang lokal. Imporan ada nggak mas Latif? Punya lokal. Hah? Lokal. Punyanya lokal. Oke. Okay. Untuk harga di nota berapa nih? Itu harga 650. Hah? 650. 650. Burung mulus-mulus ya teman-teman. Sudah pada bunyi. Oh sudah pada bunyi. Dan untuk stok ada berapa ekor nih? Ada 3 ekor. Ada 3 ekor teman-teman untuk panca warna lokal ya. Silakan tinggal langsung perapat dan dipantau saja yang lagi cari panca warna lokalnya. Baik mas Latif, terima kasih untuk waktunya ya. Iya iya. Dari keseluruhan alhamdulillah sudah kita pantau semua stok dan harganya. Dan untuk mas Latif semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin. Untuk kiosnya mas Safi'i pokoknya menjadi rekomendasi para teman Kicau Mania dengan harga yang terjangkau, kualitasnya mantul dan pastinya amanah ya. Iya amanah. Oke siap, terima kasih. Assalamualaikum mas Latif. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di pasar burung Pramuka kios mas Safi'i ya. Tersedia berbagai macam jenis burungnya, tinggal langsung merapat dan dipantau yang lagi hunting ya, yang sudah kita review. Dan untuk sana seperti biasa teman-teman, tinggal lanjut di halo-halo saja, nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.